Nah, gimana kabarnya teman-teman? Ketemu lagi sama admin di channel Pemuda Bali. Jadi hari ini kita akan mereview layangan kapri, teman-teman. Ini baru pertama kali admin nge-review layangan kapri. Admin juga belum pernah buat layangan kapri, teman-teman. Ini bersama siapa nih? Siapa namanya nih? Mang Adi. Mang Adi. Woi, kita akan review layangannya Mang Adi, teman-teman. Teman-teman yang baru bergabung jangan lupa klik tombol subscribe dan like-nya biar admin tuh lebih semangat, teman-teman, biar kita bisa bikin konten setiap hari. Yuk, sekarang kita lihat layangannya. Sebelum itu kita intro dulu. Nah, ini dia teman-teman layangan kaplek yang akan kita review nih. Wah, ini plastik ya teman-teman ya. Wah, mantap sekali teman-teman. Ini baru pertama kali admin melihat kerangka layangan kaplek, teman-teman. Admin juga belum pernah buat layangan gini ya. Itu teman-teman yang setuju, nanti kita buat layangan seperti ini ya. Ini siapa yang buat nih? Madi, sendiri. Buat sendiri? Ya, wah, mantap sekali. Kapan buat? Udah minggu lalu? Ya. Wah, sering buat layangan kaplek kayak gini? Enggak, cuma iseng-isengnya buat. Oh, iseng-iseng? Ya. Tapi mantep. Ini pertamanya 2 lapis gak pakai. Oh, pertamanya 2 lapis? Ya. Kenapa karena dilepas? Itu terus layangnya. Oh gitu, keberatan dia ya? Ya, keberatan di atas. Oh, keberatan di atas. Jadi kerangkanya tuh seperti layangan dolong ya? Ya, dolong. Tapi ini kepalanya lebih besar dari pinggangnya? Ya, tapi bolaknya juga dikecilin. Oh, boleh dikecilin? Ya. Wah, mantap. Ini buat sendiri ya? Taruh sendiri. Woi, keren dia buat sendiri, teman-teman. Jadi kerangka layangan kapri itu seperti ini ya, seperti kerangka layangan blolong. Nah, hanya saja kakinya lebih panjang kayaknya, teman-teman. Ini bisa terbang nih? Bisa. Bisa? Udah pernah terbang? Udah sering. Oh, udah sering? Ya. Woy. Ini berapa meter ukurannya nih? 130 Nah, sekitar 130-140, teman-teman. Ini layangannya lumayan besar ya. Ini menggunakan plastik tipis, teman-teman. Ini nerbanginya pakai tali apa nih? Ini tali timangnya pakai tali damil. Wah, tali timangnya pakai tali damil. Wah, yuk kita tes terbang yuk. Ya. Oh, sekarang kita akan tes terbang, teman-teman. Admin penasaran nih sama layangan kapliknya nih. Yuk kita tes terbang yuk. Pertama beli berhasil. Sangat pakai uang. Kenapa nggak pakai guangan? Udah pernah, gitu deh juga layarnya sama. Oh, keberatan kepala dia jadinya? Keberatan kepala jadinya. Tapi kalau mau langsung aja beratin guangannya di bawah. Oh, beratin guangannya di bawah? Ya. Wih, mantep teman-teman, sekali tunjuk langsung terbang nih layarnya nih. Ini baru pertama kali kita main layangan kapri, teman-teman. Ini agak ngeseng sedikit ya? Iya. Mau tak servis lagi kak ya? Ini mau diservis lagi, teman-teman. Ini agak ngeseng sedikit, ngeseng ke kanan. Woi, mantap ya. Eh, uyung. Awas, nuncup. Bisa nyerpes, bisa. Sendiri. Bisa nyerpes, ha? Ini pakai tali ukuran berapa nih? 600. Ukuran 600, ih lumayan loh. Lumayan tarikannya. Mantap sekali loh. Jadi pengen buat, no. Besok kita buat layangan kapri aja ya. Mantap loh. Keren, ini warnanya hitam semua, teman-teman. Pakai rainbow nih. Kenapa? Warna rainbow pakai. Warna rainbow? Warna pelangi. Warna pelangi? Ya. Woi, kalau pakai warna pelangi bagus ya? Bagus, cerah ya dia. Oh iya, bener. Ini karena hitam polos dia, teman-teman. Boleh kok. Wah, ini mau ditinggiin nih. Ya. Ini berapa panjang talinya nih? 100. 100 meter? Enggak, balik kan ya. Ini satu roll aja. Oh, satu roll. Wah, mau ditinggiin, teman-teman. Ini ngelok layangannya, tapi masih agak ngeseng, teman-teman. Coba aja pakai guangan yang mantep nih. Iya, pernah pakai guangan soalnya. Pernah? Itu dah gitu layangnya dia. Oh, gitu dia jadinya. Iya. Padahal ternyata bagus nih. Guangannya berat aneh. Oh, berat sebelah? Enggak, berat atasnya. Oh, berat atas? Iya, berat atas. Ini masih ngeseng nih. Wah, nggak takut nincep nih? Lah, biarin lah. Nincep buat lagi. Bukan gitu, talinya kasihan. Nggak apa-apa. Coba juga 7.000.
Wah, udah pinter bikin layangan loh. Wah, mantep sekali ya. Udah gabut itu ngapal sih. Oh, gabut. Sering main layangan di sini? Sering. Banyak punya layangan? HP-nya? Di warung. Oh, punya warung? Ya. Banyak punya layangan? Lumayan. Oh, lumayan. Wah, lumayan ya. Layangan apa aja punya di rumah? Burung. Layangan burung? Layangan apa lagi? Blolong. Blolong. Layangan ini. Jangan. Oh, jangan punya jangan. Jangan besar. 1,7. Kecil. 1,7. Ya, 1,7. Itu buat sendiri semua? Enggak, situ kakaknya punya mas campur. Oh, campur. Campur. Oh, mantap. Enggak ada ruang soalnya. Main sendiri berarti ya? Ya, main sendiri. Wah, mantap. Kapan-kapan ikut main layangan di sana aja. Ya. Oh dia daripada main layangan sendiri sini. Wih keren loh. Ini berapa lama buat layangan satu ini? 8 jam. Hah? 8 jam. Satu hari buat layangannya. Nukup lah. Sampai nukup. Ya. Stop lebih. Buat sendiri semua berarti kerangkanya. Ya. Wih mantap. Nah ini kita mau turunkan dulu teman-teman. Kita mau servis dulu layangannya nih. Biar enggak mereng ke kanan. Ntar kita akan dibantu sama Blingura Sena teman-teman untuk servis layangannya. Nah ini dia teman-teman, layangannya sudah mau di bawah nih. Woi, kita mau servis dulu. Woi, hati-hati. Nah ini teman-teman, kita proses servis. Kita percayakan sama Blingura Sena. Terus terbang lagi. Terus. Kita coba teman-teman. Semoga aja layangannya udah nggak ngeseng lagi. Oh masih dia ngeseng nih. Awas. Ini masih ngeseng apa enggak nih? Masih mereng deh. Oh masih. Kita servis lagi teman-teman. Udah, awas. Seperti biasa pijat-pijat sedikit. Kita tes terbang lagi. Wah, langsung ngelok. Nah, kayaknya udah hilang teman-teman. Wih, mantep kali. Ngelok dia, ngelok. Tes terbang lagi. Ini kayaknya udah enggak teman-teman. Oke. Wah akhirnya layangnya sudah normal teman-teman. Nah. Woi mantep sekali ya. Ngelok deh set. Nah, agar teman-teman segitu aja kita nge-review layangan kapleknya Mang Adi. Woi, mantap. Tadi dari ngeseng udah jadi bener layangannya teman-teman, diperbaiki sama Blingura Sena. Wah, mantap kali ya. Oke, sampai jumpa di next video. Bye-bye.